Hey guys, coba lagi tutup channel Wise, kasih Lika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang Dua Lipa yang kemarin tuh kelar konser di Madrid. Terus dia tuh clubbing dansa bareng sama aktor Spanish itu Spanyol, namanya Aaron Piper. Mereka kelihatan mesra dan dansa bareng. Kita langsung simak beritanya. Nah, ini tuh Dua Lipa yang pakai baju putih. Bajunya tuh kayak crop top gitu pendek. Si cowoknya Aaron tuh yang pakai baju hitam. Terus mereka tuh kelihatan sangat mesra. Kayaknya sih mereka juga ciuman, tapi nggak tahu soalnya gak jelas karena dilihatnya orang yang nge-shootnya itu dari belakang. Karena ini tuh kayak video amatir gitu. Jadi ini yang nge-shootnya, yang ngerekam videonya itu tuh orang awam yang sama-sama kebetulan ngedance di situ di klub malam itu. Ini gue nggak kasih dengar suaranya karena ada musiknya, karena masa copyright jadi nggak bisa dikasih dengar musiknya. Tuh kan mereka ngedance gitu, kayak seksi banget dance-nya tuh, terlalu akrab kalau dibilang gak ada apa-apa. Jadi orang-orang berspekulasi mereka tuh pasti pacaran deh, kata orang-orang gitu. Tapi baik dari pihak Dua maupun, namanya emang Dua ya, Dua Lipa, ini gue bilang dia Dua, dari pihak si Dua maupun pihaknya Aaron tuh belum ada yang memberikan pernyataan secara resmi tentang hubungan mereka berdua gitu. Di sini mereka kedapatan jalan berdua gitu tuh. Nah gitu sih. Nah itu videonya. Mereka nya kelihatan mesra dan kayaknya sih ciuman juga, cuma bibir ya. Dan spekulasinya kayaknya mereka pacaran, tapi katanya setelah ini kan kejadiannya hari Jumat malam ya, ada orang postingin di Instagram kalau nggak salah. Terus tiba-tiba besoknya hari Sabtu ada cewek lain namanya FKA Twigs kalau nggak salah. Nah dia tuh posting video TikTok ciuman juga masih error ini, jadi orang